desain ya. Jadi kalau memang belum mau ini, ya saya sih tetap berharap Ustaz mau di pusat. Tapi setelah satu hari dirawat di Rumah Sakit Eva Rina Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, kondisi Ustaz Zaki Mirza kini sudah membaik. Kondisi terkini Ustaz Zaki Mirza dibagikan oleh awak media. Ustaz Zaki meminta doa agar safari dakwah selama bulan Ramadan tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ustaz Zaki Mirza sempat dikabarkan meninggal dunia, namun dipastikan hal ini adalah kabar bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Mirza, ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku semuanya, keluarga, para jamaah. Alhamdulillah malam hari ini Senin 19 April 2021 saya dalam keadaan yang lebih baik setelah semalam di keadaan yang belum sadar. Sudah membaik alhamdulillah. Adapun terkait dengan berita yang tersebar saya meninggal dunia dan lain sebagainya, itu semua berita hoax. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Doanya dari semua, mudah-mudahan dakwah saya tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan walafiat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Minggu malam kemarin Ustadz Zaki Mirza jatuh pingsan saat safari dakwah di sebuah masjid di Pekanbaru, Riau.